Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah berada di tempat Taif. Yang mana di tempat Taif ini adalah tempat yang dikenal dengan tempat pemakamannya Abdullah bin Abdullah bin Abbas. Sudah saya jelaskan tadi di bis bahwa Abdullah bin Abbas itu adalah sepupu dari siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abbas itu merupakan paman dari Rasulullah yang mempunyai putra namanya Abdullah. Oleh karena itu Abdullah dengan Rasulullah itu sepupuan. Abdullah bin Abbas itu dilahirkan di Mekah di lembah ketika pada waktu itu setelah dilahirkan akhirnya langsung dibawa ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan langsung sama Rasulullah didoakan dengan doa Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu ta'wil kata kata Rasulullah wahai Allah jadikanlah Abdullah bin Abbas ini orang yang ahli di dalam memutuskan hukum orang yang ahli di dalam agama dan jadikanlah Abdullah bin Abbas ini ahli di dalam tafsir dan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Abdullah bin Abbas ini menjadi seorang ulama besar dan bisa memutuskan hukum-hukum dan bisa mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan ini dijelaskan dalam sebuah penjelasan bahwa ketika Abdullah bin Abbas ini berumur 13 tahun, Sayyidina Umar yang mana pada waktu itu usianya lebih jauh daripada Abdullah bin Abbas, ini meminta fatwa kepada siapa? Kepada Abdullah, Abdullah bin Abbas ketika Sayyidina Umar ada permasalahan, masalah hukum meminta fatwa kepada Abdullah bin Abbas. Pada waktu itu Abdullah bin Abbas masih berusia 13 13 tahun. Kemudian Abdullah bin Abbas ini pernah bersamai siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Mekah akan tetapi Abdullah bin Abbas ini tidak mau tinggal di Mekah, mau berhijrah ke ke Taif. Sehingga ketika beliau berada di Taif ini banyak orang-orang yang berdatangan kepada Abdullah bin Abbas. Bahkan hampir 24 jam orang itu yang belajar kepada Abdullah bin Abbas, ada yang belajar agama, ada yang belajar Al-Qur'an di tempat di tempat ini. Kemudian setelah Abdullah bin Abbas meninggal dunia, akhirnya para ulama pada zamannya itu menangis. Kenapa? Karena orang yang sangat alim pada waktu itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan mata hablun nasih, meninggallah talinya talinya manusia. Kenapa disebut dengan talinya manusia? Karena Abdullah bin Abbas merupakan orang yang orang yang sangat alim. Dan Abdullah bin Abbas ketika beliau meninggal disolati oleh putranya Sayyidina Hasan dibawa ke sebuah masjid. Kemudian sebelum disolati ada burung merpati yang masuk ke kafannya siapa? Ke kafannya Abdullah bin Abbas. Setelah merpati itu di di, di apa? Diselidiki di sini ternyata itu tidak ada. Ada merpati masuk ke kain kafannya tapi setelah dilihat merpatinya tidak ada. Kemudian setelah disolati oleh putranya Sidina Hasan dibawalah ke tempat kuburan ketika dia mau diturunkan Abdullah bin Abbas ke tempat kuburan ada suara yang berbunyi apa? Ya Tuhan nafsul mutmainnah Iridjin ila Kiradiyah inilah suara yang didengar ketika Abdullah bin Abbas mau dimakamkan. Akan tetapi tidak ada orang yang membaca ayat ini, tapi itu suara, mungkin itu suara suara malaikat. Dan ini menjadi bukti bahwa Abdullah bin Abbas merupakan orang yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala dan kita sekarang akan mengunjungi pemakaman Abdullah bin Abbas. Kita akan bersalam kepada beliau dan kita akan mengucapkan salam kepada Abdullah bin Abbas. Ini tempat ini adalah maktabah maktabahnya maktabahnya Abdullah bin Abdullah bin Abbas dan pemakamannya Abdullah bin Abbas berada di tempat di tempat ini Bapak Ibu. Berada di tempat ini. Mengenal sejarah tentang Taif, di sini dijelaskan Bapak Ibu. Di sini ada tulisan bahasa Arab, saya baca tentang Taif. Di sini, wa Taifu tsaniul muduni tsaniul muduni ba'da Makkah, ya'uddu tarikhuka ila ma qablami Nabi Isa. bin Maryam alaihi salam wa yaqtaliful mu'arrihun minhum man yaqulu anna tarikhaha ya'udu ila asri nabi Ibrahim alaihi salam dirtibatiha bi Makkah mukarramatah mundul kidam liqaulihi ta'ala rabbana inni askantu min duriyati bi wadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram rabbana liyuki salata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati allahum yashkurun wa ta'ifu thaniyul muduni dan ta'if ini adalah kedua kedua negara ba'da Makkah setelah Makkah. Ya'udu tarikuka ila maqab la miladi Nabi sallam yang dikembalikan sejarahnya ta'if ini sebelum kelahiran Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Wa yakhtalifun mu'arrikhuna minhum man yakulu anna tarikuka ya'udu ila as Nabi, Nabi Muhammad SAW. Dan ulama sejarah, para sejarah di sini berbeda pendapat tentang ta'if ini dikembalikan sejarahnya kepada zaman Nabi Nabi Isa apakah zaman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya di sini diselaskan bahawa Para sejarah di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa sejarah tentang Taif ini dikembalikan kepada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa dikembalikan kepada masa Nabi Ibrahim? Lirtibatiha bimakatan mukarramata karena ada hubungan antara Taif dengan dengan Makkah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Rabbana inni askantu biwadin wa in inda baitikal muharram rabbana shalah fajal afidatan minan nasi tahwi ilaihi marzuku minah thamaratil allahum yashkurun. Artinya, Rabbana ini doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala kata Ibrahim, Rabbana ini askan tu min duriyati. Wahai Allah, aku telah menempatkan keturunanku biwadin gairi dzar in di sebuah lembah yang tidak ada, tidak ada buah-buah. Inda baitikal muharram di dekat rumah, mau di dekat Ka'bah. Terus Rabbana liyukimu salah. Kenapa Nabi Ibrahim di menetap menempatkan keturunannya di sana diuki musola agar mereka agar mereka melaksanakan solat kemudian doa Nabi Ibrahim faj al afidatam nasi jadikanlah hati hati manusia hatinya manusia itu tahwi ilahim condong suka kepada kepada turunannya Nabi Ibrahim warzukhu minatamarotil Allahum yashkurun dan berilah mereka Rizki kata siapa kata Nabi Ibrahim. Kemudian doa itu dikabulkan oleh Allah. Keturunan Nabi Ibrahim yang berupa Nabi Muhammad itu disukai oleh orang-orang banyak dan juga Nabi Muhammad dan semua umatnya diberikan rizki dan buah-buahan termasuk di kota Taif ini. Kemudian di sini fastaja balo Allah, fastaja Allahu Nabi Ibrahim. Kemudian setelah Ibrahim berdoa ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima doanya Nabi Ibrahim. Wakanati Taifu Masdarat Samarat lima kata Wakanatu sama Makkah. Kemudian setelah Nabi Ibrahim berdoa ini kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menerima doanya Nabi Ibrahim. Wakanat Taifu Masdarat Samarat Dan Mekah ini dikenal dengan sumbernya buah-buahan. Dikenal dengan apa? Sumbernya buah-buahan. Lima kata untuk Mekah. Wakahnatu sama bustanu Mekah oleh karena itu Toif ini disebut dengan kebunnya Mekah. Kebunnya. Kalau kita melihat Mekah, kita melihat Madinah, di situ tidak ada buah-buahan. Kenapa? Karena di sanalah tempat yang kering, tempat yang gersang. Tetapi di, di Toif ini adalah tempat-tempat yang subur sehingga buah-buahan semuanya ada di sini. Oleh karena itu Toif ini disebut dengan kebunnya. Mekah. Terus wa kadzalika ta'ala begitu pun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an laula nuzila wa laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azimin andaikan Qur'an tidak diturunkan kepada orang yang mulia yang mana dia merupakan dari 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 dua desa atau dari dua tempat yang di sini ulama menafsirkan dua desa ini apa? Dua desa ini adalah Mekah sedang Taif yang mana tujuannya itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakaral mufassirun an al qaryatain hiya Makkah wa Thaif. Maka di sini kan ada ayat dalam Al-Qur'an yang berbunyi ini ada lafaz qaryata ini. Kemudian ulama tafsir di sini menjelaskan bahwa yang dimaksud qaryata ini adalah Makkah dan dan Thaif. Nah, dan Thaif amma sababu tasmiyatiha bi Thaif fa hunaka aidatu aqwalin. Kenapa Thaif ini disebut dengan Thaif? Di sini ada banyak pendapat dijelaskan di sini. Amma sababu tasmiyatiha bi Thaif awuna kaidatu aqwalin aqrabuha lisawbi sumiyat bi taif nisbatan lisawrin ladzi banat tu taqifun haulaha fil jahiliyati wa kanat madinatan muhassanatan lat aswarin wa husunah ah yang paling dekat kenapa disebut dengan taif karena ah, karena dinisbatkan atau dihubungkan kepada pagar-pagar yang dibangun oleh turunan sakif haulaha yang ada di sekitaran taif Fil jahiliyati di zaman jahiliyah. kanat madinatan mahasonatan. Dan ta'if itu merupakan tempat yang dibentengi oleh pagar-pagar Bapak Ibu. Oleh karena itu disebut dengan ta'if. Ta'if itu kan artinya keliling. Kenapa disebut dengan ta'if? Karena pada zaman itu di sini di, dikasih pagar tempat ini. Terus, Walaha abu'abun tukulaku alaiha wakodis tashyada abu talib bihadaswar. Dan abu Thalib yang merupakan paman dari baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyaksikan pagar-pagar yang berada di di faqala maka berkata siapa Abu Talib mana anak hayyin kama kama tanak tu kama tanaat bi takifun nah itulah penjelasan yang ada yang ada di sini tentang tentang toif dan alhamdulillah bapak ibu yang berikan Allah kita bersyukur kepada Allah kenapa karena pada hari hari ini kita diberikan waktu untuk mengunjungi taif dan kita diberikan waktu untuk mengunjungi pemakaman Abdullah bin Abbas dan juga maktabanya perpustakaan Abdullah Abdullah bin Abbas. Mari kita mengucapkan salam kepada Abdullah bin Abbas agar salam kita dijawab oleh beliau dan di tempat ini tidak hanya Abdullah bin Abbas Bapak Ibu. Ada tiga ulama yang sangat luar biasa. Ada Abdullah bin Abbas, ada putra dari Sidina Ali. Siapa dia? Muhammad Al-Hanafi. Muhammad Al-Hanafi ini merupakan putra dari Sidina Ali dari istri yang kedua. Istri pertamanya siapa? Sayyidah Fatimah memberikan keturunan Sidina Hasan dan Sidina Hussein. Kemudian beristri lagi mempunyai keturunan Muhammad Al Hanafi dan pemakamannya ada di tempat ini dan juga ada ulama Daud Daud Al Fatani beliau merupakan mursyid dari dari negara Fatani yang juga dimakamkan di sini. Mari kita bersalam kepada beliau semua insyaallah salam kita akan dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Yuk kita menghadap ke sini. Menghadap ke pemakaman ini. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا عبد الله بن عباس السلام عليك يا داود الفطني السلام عليك يا محمد الحنفي السلام عليكم جئناكم زائرين حبا إليكم وشوقا ilaikum. Kita berdoa sendiri-sendiri meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak kita bisa dikumpulkan bersama Abdullah bin Abbas di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo Kita baca al sebentar, al falaq an-nas kemudian doa bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله وان الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله وان الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله وان الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم لا اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله حمدا نائما حمدا شاكرا حمدا يوفينا امرك في مجد ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عدد الخلق اللهم صل وسلم مالك سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم اغفر ذنوبنا يا الله اغفر بنا يا الله اغفر ذنوبنا يا, 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 يا الله الله مقضي حاجتنا الله مقضي حاجتنا الله مقضي حاجتنا يا, يا الله يا الله يا رحمان الرحيم اللهم اجعل عمرتنا امره عمرتن مقبوله يا الله برحمتك يا رحمن الرحيم <سؤال> برحمتك المرحيم يا الله اللهم اجمعنا مع عبد الله بن عباس في جنتك الفردوس الاعلى برحمتك يا رحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وتغفر لنا وتغفر لنا وتغفر لنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه من عبر يا عزيز يا رب العالمين صلى الله على خير سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل دعاءنا ونيتنا وحاجتنا بسر هذه الفاتحه